mereka akan mula gelisah. Pertama, kerana Ramadan dari sudut bahasa Arab bermaksud bulan yang panas membakar, yang diambil makhuzun min kalimati ar-ramad, ambil daripada kalimah ar-ramad, panas bakar. Manakala bulan Syawal, bulan yang dibenci oleh masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Maka sebab itu bulan Syawal diambil daripada kalimah Syawalat al-Ibil. Syawalat al-Ibil. Syawal ni ambil daripada kalimah Syawalat al-Ibil. Maknanya ekor unta yang ditegakkan. Unta kan kalau dia nak pancut, dia punya tahi dia, dia nak berak unta ni, dia akan angkat ekor dia. Ataupun bila dia nak buat benda hak tak senonoh lah, dia angkat ekor dia. Syawalat al-Ibil. Cerita dia, orang Arab ni sebelum zaman Islam, seperti mana yang hadirin dan hadirat rahimakumullah lebih maklum, banyak ustaz mengajar di masjid ni. Apabila orang-orang Arab mereka didatangi bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haram, bulan Rajab, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah dan bulan Muharram. Empat-empat bulan ini dianggap sebagai bulan yang karamah, bulan yang mulia. Dan mereka tidak akan berperang dalam bulan-bulan tersebut. Maka justru apabila datang bulan Syawal, maka mereka semua sudah meletakkan pedang-pedang masing-masing di rumah. Bergantung pedang. Pedang-pedang itu digantungkan pada tali. Dia ikat tali dekat pedang, dia bergantung. Pedang-pedang itu akan bergantungan di rumah-rumah mereka. Macam kita duk ikat ketupat. Macam kita duk ada budaya kita pasang api malam tujuh likut. Orang-orang Arab bila mai bulan Ramadan, dekat-dekat nak masuk bulan Syawal, mereka mula akan memasang tali-tali di dalam rumah mereka, ikat pedang masing-masing. Pedang-pedang itu akan bergantungan macam ekor unta. Sehinggakan disebut Syawalat al-Ibil. Pedang-pedang ini digantungkan seperti ekor-ekor unta yang terangkat. Daripada itulah perbuatan itu, maka orang-orang Arab memberikan nama bulan ini sebagai bulan Syawal. Ini yang disebut oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Dan disebut oleh Imam Ibn Hajar di dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Para ulama bercerita tentang kelebihan bulan-bulan Syawal dan bulan-bulan Islam. Dan mereka membahaskan panjang lebar tentang amalan-amalan sunnah, seperti amalan melakukan puasa 6. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur bahawa Nabi SAW menyebut, barang siapa yang melakukan puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Perbezaannya dari sudut fiqh, Imam Malik bin Anas yang meninggal pada tahun 179 Hijrah, sebahagiannya penduduk-penduduk Madinah dan imam-imam Madinah, mereka mendapati bahawa amalan orang-orang Madinah, mereka tidak melakukan puasa 6 selepas Syawal. Maka sebahagian kaul daripada Imam Malik mengatakan puasa 6 bulan Syawal tidak sunnah. Ini kerana tidak ada lagi puasa yang wajib selepas puasa Ramadan. Maka sebahagian ulama Malikiyah menyebut adalah makruh mengikuti puasa Syawal dengan puasa 6, kerana untuk membezakan yang fardu dan yang sunnah. Maka sebab itu majoriti ulama-ulama Malikiyah, mereka tidak menganjurkan puasa 6, melainkan mereka mengatakan puasa itu sunnah apabila telah berlalu sekian waktu daripada bulan Syawal. Berbeza dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, disunahkan untuk seseorang berpuasa 6 sebaik saja tamat hari raya yang pertama dan selesainya kewajipan puasa Ramadan diikuti dengan Aidul Fitri, iaitu manusia kembali untuk makan. Maksud Aidul Fitri dalam bahasa Arab bukan kembali ke fitrah. Fitri itu bukan fitrah. Fitri itu futur, yakni makan.
iftar, kembali kepada makan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka kata para ulama, kebaikan dalam kehidupan manusia pada bulan Syawal adalah disebabkan kerana mereka telah dididik nafsu dan dididik kepribadian dan jiwa mereka oleh tarbiyah atau sekolah Ramadan. Maka kejayaan seseorang mengalami atau menjalani ibadat puasa dapat dilihat pada sikap dan pada tindakannya di dalam bulan Syawal. Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah, menyebut di antara beberapa sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Syawal selain daripada berpuasa 6 ialah Nabi menganjurkan kepada umat Islam untuk bernikah dalam bulan Syawal. Maka salah satu sunnah dalam bulan Syawal ni pakat nak nikah belakang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, siapa-siapa yang bujang 3, bujang 4 boleh kahwin dalam bulan Syawal. Adalah Nabi SAW menikahi isterinya Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah, dan menikahi isterinya Aisyah yang meninggal pada tahun 57 Hijrah, kedua-duanya di dalam bulan Syawal, dan menikahkan anak perempuannya Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Talib juga di dalam bulan Syawal. Sehingga kan kata Imam An-Nawawi dianjurkan, bahkan Aisyah menggalakkan para sahabat dan menggalakkan orang ramai untuk bernikah dan mengadakan perkahwinan di dalam bulan Syawal kerana ianya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Banyak lagi sunnah-sunnah di dalam bulan Syawal yang disebut oleh Imam Ibn Rajab bahawa ia adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, adalah menjadi satu cabaran kepada umat Islam untuk hidup pada akhir zaman di dalam keadaan fitnah, di dalam keadaan fitnah yang bermaharajalela. Apabila kita sebut fitnah, kita merujuk kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa ujian dan dugaan kepada manusia yang akan menggegarkan iman, yang akan menentukan keyakinan seseorang adakah benar-benar tulen kepada Allah atau sekadar ikut-ikutan atau sekadar merupakan taklid kepada amalan nenek moyang dan keturunan. Daripada Abi Umamah Al-Bahili, Nabi SAW diriwayatkan bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang-orang yang beriman kepada aku dan melihat diriku. Wa tuba liman amana bi wa lam yarani wa qala sab'a mirarin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berbahagialah orang-orang yang tidak melihat aku tetapi beriman kepada aku, dan Nabi mengulang-ulanginya sebanyak 7 kali. Sahabat-sahabat dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, beriman di akhir zaman bukan suatu kerja yang mudah. Kerana kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ahmad bin Ali bin Hajar, bahawa sesungguhnya beriman pada akhir zaman adalah bermakna kita akan terpaksa mengenggam bara api yang panas. Hidup di akhir zaman ini akan menguji keyakinan kita kepada Allah adakah ia sekadar iman pada lisan atau iman pada tindakan dan pada hati seseorang. Ini kerana orang-orang yang hidup pada akhir zaman akan diuji dengan fitnah mal, fitnah harta. Diuji dengan kesukaran mendapatkan harta melalui jalan yang halal
dan diuji dengan kemewahan harta yang diperolehi secara mudah, dan diuji dengan fitnah ahli, fitnah ahli keluarga. Apabila seseorang itu akan diuji dengan anak dan isteri atau suaminya, ia akan mencondongkannya kepada kekufuran. Adakah dia akan dapat hidup dengan istiqamah, atau dia boleh menjadi orang yang terpengaruh dengan kekeluargaan sehingga menjadi sesat daripada jalan Allah? Dan hidup pada akhir zaman diuji dengan mujtama, dengan masyarakat, diuji dengan akran, dengan kawan-kawan yang sebaya, diuji dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Adakah mereka akan mempengaruhinya kepada jalan-jalan yang rosak, atau bersama-sama mengajaknya kepada kebaikan? Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Mas'ud qala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah, qala qattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qutan bi yadihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi satu hari telah melukis kepada kami, membuat satu garisan di atas tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dia mendidik para sahabat bukan setakat dengan bercakap, kadang-kadang dia melukis, dia siap pergi lukis lagi. Kadang-kadang dia lukis atas tanah. Kadang-kadang dia buat gambaran melalui wajah dia. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kat para sahabat tentang kisah budak-budak yang boleh bercakap ketika masih dalam buaian. Salah seorangnya budak yang menyusu dengan mak dia. Nabi buat jari macam ni, ibu jari, Nabi duk nyok-nyok-nyok jari dia. Jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi lakonkan. Maknanya Nabi sungguh-sungguh nak bagi orang faham. Ada kalanya Nabi lakonkan, ada kalanya Nabi lukis, ada kalanya Nabi cerita secara terang, Nabi ulang sebanyak 3 kali. Daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi membuat satu garisan di atas tapak tangan. Qattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat satu garisan di atas tapak tangan baginda, satu garisan yang lurus. Qattalana khuttan bi yadihi, satu garisan lurus atas tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, lalu Nabi berkata, ni jalan hak lurih atas tapak tangan ni, Nabi kata, haza sabilullah, ini adalah jalan Allah, mustaqiman, jalan Allah yang lurus, jalan Allah yang lurus yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu jalan yang straight, yang lurus dan panjang. Dia tak ada shortcut, dia tak ada pusing-pusing kona-kona, dia tak ada helah sana helah sini, tipu sana tipu sini, dia tak ada kelentong sana kelentong sini, dia tak ada muslihat sana muslihat sini. Dia satu jalan yang lurus. Hadza sabilullah, ini jalan Allah yang lurus, mustaqiman, yang tegak dengan hujah, yang tegak dengan dalil, yang tertegak dengan kebenaran dan keberanian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat pula garisan-garisan pada garis yang lurus tadi. Nabi pi buat cabang. Kalau ibarat lebuh raya yang lurus, dia ada exit kiri kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tarik satu garis lurus, Nabi kata, ini jalan yang lurus, jalan Allah, sabilullah, mustaqiman, jalan Allah yang lurus yang diperintahkan kita untuk ikut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil garisan itu, Nabi buat cabang. Nabi buat cabang melengkoi ke kanan kiri, cabang kanan cabang kiri, cabang kanan cabang kiri, macam ada ranting-ranting. Lalu Nabi kata kepada para sahabat, wahazihi subul, garisan-garisan yang melintang kanan kiri ini adalah as-subul, jalan-jalan yang menyesatkan kalian,
laisa minha sabilun illa alaihi syaitan. Tidak ada pada jalan-jalan yang menyimpang ini melainkan di sisinya, melainkan padanya ada syaitan yang akan menyeru manusia untuk mengikuti jalan-jalan tersebut. Nabi kata jalan yang lurus itu sabilullah. Manakala jalan-jalan yang menyimpang itu, cabang-cabang itu dipanggil subul, iaitu jalan-jalan yang membawa kepada perpecahan. Hazihi subul mutafarriqah, jalan-jalan yang akan memecah belahkan kalian. Ma alaihi laisa minha sabilun, tidak ada pada jalan tersebut illa alaihi syaitan, melainkan padanya ada syaitan yad'u ilaihi, mengajak orang kepada jalan tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, faman ajabaha, siapa yang pergi ikut seruan syaitan-syaitan yang duk ada depan-depan jalan tersebut, fazuqu ilaihi, maka dia akan sama-sama masuk dengan syaitan ke dalam api neraka jahanam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 153. Summa qara'a qawluhu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya jalan yang aku bawa ini ialah jalan yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikutlah jalan tersebut. Wala tattabi'u subul, dan janganlah kamu ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, niscaya kamu akan berpecah daripada jalan Allah. Zalikum wasaqum bihi, dan demikianlah yang diperintahkan kepada kamu. La'allakum tattaqun, moga-moga dengan mengikuti jalan tersebut kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, yang kemudian diulas panjang oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi yang meninggal pada tahun 676 Hijrah di dalam kitab beliau Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi bahawa jalan yang lurus itu adalah jalan para nabi, jalan para rasul, jalan yang dilalui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka na alaihi, jalan yang padanya ana wa ashabi, jalan yang padanya ada nabi, jalan yang padanya dilalui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini tuan-tuan, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sama-sama muhasabah. Kita melakukan semah, kita melakukan audit pada diri kita, adakah kita sedang berada di jalan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kerana setiap amalan, setiap perbuatan yang tidak dilalui oleh Nabi dan para sahabat, maka ia bukan jalan yang disebut sebagai jalan siratan mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang tidak dilalui oleh Nabi dan para sahabat, jalan yang memerlukan kepada helah, jalan yang memerlukan kepada teori-teori yang menyusahkan, jalan yang memerlukan kepada fatwa-fatwa, jalan yang memerlukan kepada hujah-hujah nak memenangkan tindakan kita, jalan yang memerlukan kepada alasan demi alasan, jalan yang memerlukan kepada tipu muslihat, jalan yang memerlukan kepada keraguan-keraguan yang tidak lurus, tidak jelas, tidak pasti, ia bukanlah jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali membawakan qaul, satu menakalkan kata-kata daripada Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang meninggal dunia pada tahun 110 Hijrah. Kata Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, dia menyebut bahawa jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah jalan yang selamat daripada syubhat dan syahwat. Kok mana pun kita tengok ajaran-ajaran sesat,
Kok mana pun kita tengok orang yang mai bawa ajaran pelik-pelik dalam agama ini, baik Syiah, baik Khawarij, baik Murji'ah, baik Qadariyah, baik apa jua fahaman, dia mesti akan tersadung kaki dia pada dua kesesatan ini, sama ada pintu syubhat atau pintu syahwat. Mai pilih ajaran sesat mana pun kita cek, mesti ada amalan dia yang bawa kepada seronok nak ikut pi syahwat. Atau ada ajaran-ajaran dia yang pelik-pelik, yang syubhat, yang tidak sabit dalam Quran, tidak ada dalam hadis, pandai-pandai dia main bawa dari mereka. Maka sebab itu jalan yang tak dilalui oleh Nabi SAW, siapa-siapa pergi ikut jalan ni, walaupun dia ada hujah, dia kata ni Tok Guru sebut, ni Ustaz sebut, ni Tok Imam sebut, ini sekian-sekian ulama sebut, tapi kalau jalan itu tidak dilalui oleh Nabi dan para sahabat, maka nafihi, jalan yang pada jalan tersebut, ma'ana fihi wa ashabi, jalan yang aku dan sahabat aku tak berada di pada jalan tersebut, maka itu bukanlah jalan yang lurus. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahawa perlulah umat Islam menjelaskan kepada diri mereka dan anak-anak mereka dan ahli keluarga mereka bahawa sekadar semangat, sekadar keinginan nak buat baik, itu belum tentu akan membawa hasil yang baik. Betapa ramai orang-orang daripada Bani Israel dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang atas dasar konon-konon nak buat baik, konon-konon nak mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya mereka hanya menjadi bahan bakar api neraka dan semakin jauh daripada Allah. Dengan melakukan pelbagai kemungkaran, dengan melakukan pelbagai bid'ah dan pelbagai perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Disebut oleh Imam Muhammad bin Wada'ah yang meriwayatkan daripada Abu Ubaidah. Siapa dia Abu Ubaidah? Seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang merupakan anak kepada Huzaifah. Sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan, mereka betul-betul ikut jalan Nabi. Bagi nama anak pun ikut sunnah Nabi SAW. Kita bagi nama anak, tuan-tuan, pelik-pelik. Ada kawan saya, nama anak dia, dia gabungkan antara nama isteri dia dengan nama dia. Ha, sudah. Isteri Fatimah, dia nama Ahmad. Isteri nama Fatimah, dia nama Ahmad. Ahmad, Fatimah, dia gabungkan jadi apa nama, apa nama anak dia? Jadi Afham. Mujur ada nama juga, Afham. Afham, dia gabungkan nama. Tuan-tuan, Nabi SAW menyuruh memberikan nama yang baik pada anak-anak, kerana pada hari kiamat mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama yang diberikan. Maka pesan Nabi SAW, perindahkanlah nama anak-anak kamu. Dan termasuk sunnah bagi nama pada anak-anak, selain memberi nama yang berbentuk doa, memberikan nama sempena nama-nama orang-orang yang saleh. Maka sebab itu para sahabat Nabi semuanya pakat bagi nama anak-anak masing-masing dengan nama para sahabat. Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi yang masyhur dengan hadis-hadis berkenaan dengan peristiwa-peristiwa fitnah pada akhir zaman. Huzaifah yang meninggal pada tahun 18 Hijrah. Sayyidina Huzaifah adalah merupakan anak kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Yaman, atau disebut nama sebenar beliau ialah Al-Huzail. Al-Husail, ada menyebut nama Huzail, ada menyebut nama dia Al-Husail. Huzaifah bin Husail radhiyallahu ta'ala anhu. Huzaifah bin Husail radhiyallahu ta'ala anhuma yang meninggal pada tahun 18 Hijrah, dia memberikan nama anak lelakinya dengan nama Abu Ubaidah. Sempena sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kata Abu Ubaidah, ja'a rajulun ila abi. Suatu hari ada seorang lelaki datang jumpa bapa aku. Wa Abu Musa Al-Ash'ari,
Satu hari ada seorang lelaki datang jumpa bapa aku, yang ketika itu bapa aku duduk bersama-sama dengan sahabat Nabi yang lain yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Faqala, maka bertanya lelaki tersebut, ara'aita rajulan daraba bi sayfihi ghadaban lillahi hatta qutila. Suatu hari dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Ubaidah, seorang tabi'in, anak sahabat Nabi, anak Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah bin al-Yamani, al-Yamani bukan nama sebenar. Nama sebenar dia adalah Husayn radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Ubaidah, suatu hari ada lelaki datang jumpa bapa aku. Ketika itu bapa aku duduk berborak-borak dengan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Qais. Ketika Abu Musa al-Ash'ari duduk dengan Huzaifah bin al-Yaman, ada satu orang mai tanya dia. Mai tanya kepada Huzaifah dan bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, ara'aita rajulan daraba bi sayfihi ghadaban lillahi hatta qutila. Aina huwa? Afi jannati am fil nari? Maka kata seorang lelaki kepada Huzaifah dan Abdullah bin Qais atau Abu Musa al-Ash'ari, apa pendapat kamu kalau ada seseorang pergi berperang? Apa pendapat kamu kalau ada seseorang pergi berperang kerana Allah? Pergi berperang kerana Allah. Lalu dia berperang dengan bersungguh-sungguh sampai dia mati terbunuh. Adakah dia di dalam syurga atau dia di dalam neraka? Maka tanpa berlengah-lengah, Abu Musa al-Ash'ari pun jawab, fi jannah. Woi, sudah tentu di syurga. Faqala Huzaifah, tetapi kata Huzaifah bin al-Yaman, istaftihimu rajul, atau dalam riwayat istafhimi rajul, berikan kefahaman kepada aku tentang lelaki tersebut. Wa afhimhu ma taqul, dan cubalah engkau memahamkan kami apa yang engkau sebutkan. Qala, berkata lelaki tersebut, dia ulang lagi soalannya. Ara'aita rajulun daraba bi sayfihi ghadaban lillah hatta qutila afi jannati am finnah? Maka lelaki tersebut ulang soalan dia tanya. Dia kata, ada satu orang angkat pedang pergi perang kerana Allah, kerana nak menegakkan agama Allah. Lalu dia terbunuh. Adakah dia di dalam neraka atau dia di dalam syurga? Sekali lagi Abu Musa al-Ash'ari pun sebut, di syurga, tidak ada keraguan. Sebaliknya kata Huzaifah, istafhimi rajul, berikan aku maklumat lebih lanjut tentang lelaki tersebut. Wa afhimhu ma taqul, dan berilah kefahaman kepada kami tentang apa yang kau sebutkan. Pelik soalan Huzaifah ni. Lelaki ni pun heran, dia ni tak faham soalan ke apa ni. Maka dia ulang lagi kali yang ketiga. Ni nak cerita ni, ada satu orang pergi perang angkat pedang lawan kerana Allah, mati. Dia syahid ke dia tak syahid? Dia di syurga ke dia di neraka? Abu Musa al-Ash'ari pun menyebut, aku mengatakan dia di syurga. Aku tidak lagi akan mempersoalkan bagaimana keadaan. Sebaliknya Huzaifah bin al-Yaman mengatakan, sebutlah tentang peribadi lelaki tersebut dengan lebih jelas kepada kami. Faqala wallahi ruwaidak, kata Huzaifah kepada Abu Musa al-Ash'ari, bertenanglah wahai Abu Musa al-Ash'ari. Inna sahibaka, sesungguhnya kawan engkau ini, dia kata pada lelaki yang soal tadi, la daraba bi sayfihi hatta yanqati'a fa asaba al-haq. Kalaulah kawan kamu tadi, dia berperang kerana Allah dan dia berperang di atas jalan kebenaran sehingga dia terbunuh, wa huwa fil jannah, barulah dia masuk syurga. Wa in lam yusibil haq, kalau dia berperang walaupun dengan niat kerana Allah tetapi bukan di atas jalan kebenaran, wa lam yuwaffiqahu, dan tidaklah Allah memberikan hidayah kebenaran kepadanya, fahuwa finnar, maka sudah pasti dia berada di dalam api neraka.
Summa qala wallazi nafsi biyadih. Kemudian kata Huzaifah bin Al-Yaman, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yadkhulannan nar, sudah pasti telah ramai orang masuk dalam api neraka. Fi misli hadza, seperti ini, seperti tindakan lelaki ini berperang kerana Allah, tetapi mereka berperang bukan di atas jalan kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyumbat mereka di dalam api neraka. Aksaru min kaza wa kaza, lebih ramai daripada sekian jumlah dan sekian jumlah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Abi Wada'ah di dalam kitab Al-Bida', bahawa sesungguhnya dengan sanad yang sahih daripada Huzaifah bin Al-Yaman, bahawa para sahabat Nabi menegaskan kepada para tabi'in, tidak cukup sekadar niat kita betul. Dia niat ikhlas ustaz, niat dia bagus. Tidak cukup sekadar niat yang bagus, tetapi mesti jalannya jalan yang benar, yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dia boleh masuk ke dalam syurga. Tak cukup sekadar niat. Kerana betapa ramai, kata Huzaifah, orang yang niat dia bagus tapi berakhir di dalam api neraka. Dan sekian ramai manusia yang niatnya bagus kerana Allah, tetapi mereka dikelompokkan di dalam api neraka disebabkan melalui jalan-jalan yang sesat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, lelaki yang menikam, lelaki yang menikam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yang menikam perut Sayyidina Ali sebanyak 3 kali, tikam perut Sayyidina Ali, anak menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Ali wafat pada tahun 40 Hijrah, ditikam perutnya oleh tidak lain dan tidak bukan ialah Abdullah bin Abi Muljam. Abdullah bin Abi Muljam, orang yang menikam Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, adalah bukan merupakan orang-orang yang calang-calang. Ibnu Muljam, lelaki yang menikam perut Sayyidina Ali dan membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kekasih dan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah seorang yang menghafal Al-Quran dan merupakan imam masjid penduduk-penduduk Kufah. Pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar melantik Abdullah bin Abi Muljam. Sayyidina Umar melantik Ibnu Muljam sebagai imam penduduk Kufah dan menjadi guru Al-Quran kepada para penduduk Kufah. Bagaimana Ibnu Muljam, lelaki yang menjadi pembaca Al-Quran, seorang hafiz Al-Quran dan seorang imam di masjid Kufah, sampai ke tahap menjadi pembunuh kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita sebut, dengan niat yang benar sahaja tidak mencukupi, tetapi kita mesti memastikan jalan kita berpijak itu jalan yang pernah dilalui oleh Nabi dan para sahabat, supaya kita berada di atas manhaj, jalan yang selamat. Sebagian ulama menyebut namanya Abdul Rahman bin Abi Muljam. Sebagian ulama menyebut Abdul Rahman bin Muljam, ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Muljam. Ala kulli hal, Ibnu Muljam ini ketika dia dipasak, disalib di batang kayu, ketika diikat di batang kayu untuk dihukum oleh Ibnu Abbas, ketika hendak dihukum, dijatuhkan hukuman qisas kepada pembunuhan Ali bin Abi Talib kepada Ibnu Muljam, maka dia tersenyum melihat para sahabat Nabi mencela dirinya. Ketika mana mereka memotong tangan dan kakinya, dia membacakan Al-Quran. Ni orang yang bunuh Sayyidina Ali ni, ketika dia potong tangan dia, mulut dia duduk beratip ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika mana mereka telah potong tangan dan kakinya, dia tidak mengeluh walau sedikit pun. Ini disebut oleh Imam Ibn al-Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Imam Ibn al-Jauzi bawa riwayat
Ketika mana tangan dia kena potong, kaki dia kena potong, dia tak mengeluh, tuan-tuan. Kalau orang yang tak kenal kitab Allah, tak kenal sunnah Rasulullah, akan anggap dia ni tok wali. Begitu mudah masyarakat menghukum benar atau tidak seseorang dengan melihat kelebihan-kelebihan dia. Dia ni boleh jalan atas angin, dia ni boleh terbang, dia ni boleh isi air mineral dalam tangki motor, motor boleh start enjin jalan, tok wali ya. Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijrah, dia telah berpesan kepada murid-muridnya, kalau kamu melihat seseorang yang berjalan di atas angin, jangan kamu benarkan dia selagi mana kamu belum melihat bagaimana dia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana hubungan dia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in Muhammad bin Maslamah, ketika mana orang menyebut tentang kewujudan seorang wali yang datang ke Masjid Dimash. Kononnya ada satu orang tok wali mai, satu tok guru besar mai Masjid Dimash. Semua orang pakai dopi serbu masjid tu, tok wali mai nak ambil berkat. Maka Muhammad bin Maslamah dan beberapa orang ulama hadis yang masyhur, mereka pun pergi ikut sekali. Kononnya nak pergi tengoklah tok wali ni. Tiba-tiba tok wali ni depan pintu masjid, ketika nak masuk Masjid Dimash, dia pergi ludah belah kiri dia. Tuh, ludah. Dalam riwayat dia ludah depan dia. Tuh, ludah. Sebelum nak masuk masjid. Maka dilihat oleh Muhammad bin Maslamah, dia ni ludah depan masjid, dia pun patah balik. Orang tanya dia, "Eh, pasal apa hang balik? Ni hang tak nak pergi jumpa tok wali ke?" Dia kata, "Sesungguhnya aku telah melihat lelaki ni berludah depan masjid. Dan ia ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin seorang tok wali tak kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka sebab itu ukuran para ulama salah tak macam kita. Kita tengok pada luaran, kita tengok pada rupa, kita tengok pada pakaian, kita tengok pada serban, kita tengok pada jubah. Hai, wali ya. Kalau dulu-dulu cerita orang Melayu, tok wali ni makan timun je, tak makan daging. Kan? Tok wali dia pepah timun. Tuan-tuan, para salah, mereka tak terpedaya dengan luaran ni. Mereka tengok sunnah. Ikut sunnah ke tak ikut sunnah? Kawan ni main masjid, ludah depan masjid. Dia ni tak ikut sunnah. Aku tak mahu percaya dia. Dia ni bukan tok wali. Kerana mustahil dia wali, dalam badan yang sama, dia melakukan amalan yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kerana wali ni bermaksud kekasih Allah. Kekasih Allah mesti ikut jalan yang dibawa oleh Rasulullah. Kerana ia disebut dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, tak mungkin seorang tok wali akan melakukan amalan yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau wali. Kalau ustaz, telahlah lagi. Kalau ustaz, apatah lagi tuan-tuan. Maka sebab itu para ulama dulu tengok dia ikut sunnah ke tak ikut sunnah. Mereka tak terpedaya dengan jalan atas angin. Begitu juga Imam Malik bin Anas. Diriwayatkan daripada muridnya Abdul Rahman bin Wahab, yang meninggal pada tahun 197 Hijrah. Kata Imam Abdul Rahman bin Wahab, bahawa Imam Malik bin Anas menyebutkan bahawa pada tiang-tiang Masjid Nabawi ini, tiang-tiang Masjid Nabawi ini ada banyak tiang. Kata Imam Malik bin Anas, pada tiang-tiang Masjid Nabawi ini ada lebih kurang 70 orang tabi'in. Ni tiang-tiang Masjid Nabawi ini, kata Imam Malik, ada lebih kurang 70 tabi'in. Orang-orang yang soleh, yang kalau mereka angkat tangan berdoa, nescaya makbul doa mereka. Tetapi aku tidak mengambil walaupun satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mereka. Kerana ilmu hadis bukanlah ilmu mereka. Ulang balik apa kata Imam Malik bin Anas yang meninggal pada tahun 179 Hijrah. Kata Imam Malik, pada tiang-tiang Masjid Nabawi ini ada orang-orang soleh, 70 orang-orang soleh. Para ulama tabi'in dan tabi' tabi'in yang kalau angkat tangan berdoa kepada Allah, nescaya mustajab doa mereka. Kalau diberikan amanah untuk menjaga Baitul Mal, nescaya mereka lah orang yang paling amanah. Dan kalau diminta berdoa, doa mereka makbul.
tetapi aku tidak mengambil walaupun sebuah hadis daripada mereka kerana mereka bukanlah ahlinya. Imam Malik tak ambil hadis daripada puak-puak ni, walaupun alim, walaupun soleh, walaupun warak, walaupun bertakwa, kerana ilmu hadis bukan kemahiran mereka. Ambil hadis daripada orang-orang yang benar-benar menguasai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada para siqah, para siqat, orang-orang yang siqah di dalam ilmu hadis, yang dhabit, yang ingat kuat ingatan, yang tidak terkeliru hadisnya, yang soleh, yang warak, yang adil, orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang tidak menipu dalam pertuturannya. Maka Imam Malik tak ambil hadis daripada orang yang soleh walaupun doanya mustajab, kerana bukan ilmu mereka, bukan bidang mereka. Ini menunjukkan orang-orang dulu, tuan-tuan, tak macam kita. Kacamata mereka, cara mereka menilai kebenaran dan kepalsuan jelas berpandukan Al-Quran dan hadis. Kita dengar cerita ya, dengar cerita ya. Ustaz tu mimpi jumpa Nabi, habis kelas dia penuh. Ustaz tu mimpi jumpa Nabi, tersebar dalam WhatsApp, tersebar dalam YouTube, ustaz ni mimpi jumpa Nabi. Sekejap lagi dia main tapping, kelas dia semua pakat penuh. Eh, dia ni hebat ni, dia mimpi jumpa Nabi. Hatu pun dah cukup lah buat orang kita terpedaya. Tuan-tuan, mimpi jumpa Nabi ni bukanlah bermakna orang dia confirm masuk syurga. Maka sebab itu para salaf mereka tak terkeliru dalam menilai mana yang benar dan mana yang palsu. Maka sebab itu kata Imam Muhammad bin Wada'ah di dalam riwayat yang dibawa daripada Huzaifah bin Al-Yaman, sekadar niat yang bagus, sekadar niat kerana Allah, tidak mencukupi untuk kita buat satu tindakan untuk membolehkan kita masuk ke dalam syurga. Kita kena pastikan jalan yang kita ikut itu benar-benar jalan yang dibawa oleh Allah dan Rasul. Semak balik tempat berpijak tuan-tuan, semak balik langkah tuan-tuan, adakah ia disandarkan kepada perintah Allah dan perintah atau petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu disebut bahawa di antara tanda-tanda akhir zaman, manusia sudah tidak mampu menilai mana yang benar, mana yang salah. Tak mampu nak nilai. Semua orang tak reti nak menilai mana yang benar dan mana yang salah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, min asyrati sa'ah, di antara tanda-tanda akhir zaman, ayurfa'a'il wa yasbutul jahl. Di antara tanda-tanda akhir zaman, kata Nabi SAW, ayurfa'a'il, diangkat ilmu-ilmu daripada manusia dan di wayusbitul jahl, dan kejahilan itu wayusbutal jahlu, dan kejahilan itu tersebar menjadi kekal, menjadi membekas, mendasar dalam masyarakat. Maka pada hari ini kita tengok tuan-tuan, dalam media massa dan sebagainya dah muncul puak-puak yang mengarut dalam agama. Orang-orang yang mempertikaikan hukum homoseksual. Mereka kata homoseksual ni, gay ni tak dilarang dalam Islam. Yang dilarang cuma liwat, cuma pergi merogol orang, pergi liwat orang secara paksa. Kalau sukarela tak apa. Ha, sudah. Dah ada macam-macam orang mentafsirkan Al-Quran tidak mengikut Quran dan hadis. Dah ada orang macam-macam pergi salah guna hadis, pergi buat valid doa, valid doa. Buat perniagaan, siapa nak doa, bankin duit dekat dia, dia pergi tolong doa dekat Mekah. Macam-macam lagi orang buat benda-benda pelik-pelik dalam masyarakat. Semua ni tuan-tuan adalah merupakan tanda-tanda kejahilan tersebar, ilmu diangkat. Dan para asatizah, para alim ulama pula tidak melaksanakan tanggungjawab dan tugas masing-masing. Tidak mendidik masyarakat kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mesti ingat, kita duduk di zaman fitnah, jangan terpedaya dengan luaran. Jangan terpedaya kepada pemakaian. Jangan terpedaya kepada penampilan. Tetapi lihatlah bagaimana dia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhati dia dengan sunnah Nabi. Ada orang hebat tapi makan masih tangan kiri. Ada orang hebat
minum air masih tangan kiri. Ada orang hebat cakap degar-degar tetapi masuk masjid tidak melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Al-Imam Ibnu Abi Zid, salah seorang ulama Madinah yang masyhur, Imam Ibnu Abi Zid, Tok Guru Madinah yang lebih alim daripada Imam Malik bin Anas, suatu hari dia masuk Masjid Nabawi. Dia duduk sandak dekat tiang. Maka ada satu orang anak muda nampak lelaki tua masuk masjid, dia duduk sandak. Maka tanpa bertangguh lagi dia pun tegak. Dia kata, wahai pakcik. Ya'am, wahai pakcik. Dia kata, bangkitlah. Oh, bangkitlah. Buatlah solat sunat dua rakaat. Kerana ia adalah termasuk sunnah Nabi. Adakah kamu jahil tentang sunnah ini? Dia tegak tu dia tak sedar. Itu adalah Imam Abdullah bin Abi Zid. Ibnu Abi Zid, salah seorang ulama Madinah yang masyhur, yang ilmunya lebih alim daripada Imam Malik bin Anas. Maka Imam Ibnu Abi Zid pun bangkit daripada duduk dia. Maka dia pun angkat takbir dua rakaat dan dia sembahyang. Setelah selesai sembahyang sunat dua rakaat, dia balik ke tempat duduk sandak dia tadi. Dia tunggu kehadiran anak-anak murid dia. Maka orang pun mula ramai masuk Masjid Nabawi, buat bulatan, buat halaqah di sekeliling tilak, di sekeliling tiang tersebut. Anak muda tegur tadi pati, eh, dia ni bukan sembarangan orang ni aku tegur tadi. Rupa-rupanya tu imam. Rupa-rupanya seorang ulama yang alim. Maka dia pun tanya, tu siapa dia tu? Aduh mengajak dekat tiang tu. Dia pun kata, tak kenal kan? Inilah Imam Ibn Abi Zid. Oh ya Allah, aku tak sengaja pergi tegur tu imam. Pergi tegur seorang ulama mujtahid. Maka habis-habis Imam Ibn Abi Zid mengajak, anak muda ni bangkit. Dia beritahu dekat Imam Ibn Abi Zid. Dia kata, wahai tuan, saya mohon maaf. Saya tak tahu kamu ni ulama. Apa jawapan Imam Ibn Abi Zid? Imam Ibn Abi Zid menjawab, tidak mengapa wahai anakku. Kerana kamu menegur aku perkara yang sunnah, yang benar. Dan tidak ada sesiapa atas muka bumi ni boleh mengatakan tidak kepada sunnah. Faham? Maknanya kalau orang pergi ajak kita kepada sunnah, walaupun dia tu lekeh, kita ni ulama sekalipun, kita wajib taat kepada sunnah Nabi SAW. Imam Ibn Abi Zid kata, tak apa kamu cakap benar. Apa yang kamu suruh tu benda betul. Aku wajib ikut. Maka aku pun bangkit semayang dua rakaat seperti yang kamu suruh. Kerana ia adalah sunnah Nabi. Betul. Aku salah. Aku bangkit. Aku main masuk masjid. Aku tak semayang sunat. Aku pergi duduk terus. Itu kesalahan aku. Inilah akhlak seorang ulama. Maknanya tak kisahlah. Kita ni ulama mujtahid sekalipun. Kalau kita buat amalan yang bertentangan dengan sunnah, orang berhak tegur kita. Kita wajib ikut. Kerana sunnah Nabi SAW lebih mulia dan lebih utama. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya rasa cukup sekadar itu tazkirah dan muhasabah kita pada pagi ini. Marilah kita sama-sama mengambil manfaat dan semangat saki-baki daripada bulan Ramadan yang masih ada dalam diri kita untuk kembali memuhasabah supaya amalan kita bersesuaian dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita semak balik setiap tindakan kita, keputusan kita, adakah ia bersesuaian dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sekadar itu. Moga-moga Allah memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada penyampaian yang tak seberapa. Moga-moga kita semua beroleh hidayah dan petunjuk daripada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.